di Biznet. Di sinilah kami para karyawan Biznet merasa bahwa ini adalah rumah kedua kami. Dengan semangat itu, kami memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan. Biznet sudah ada dan berdiri sejak tahun 2000. Yang membuat kami berbeda dengan yang lainnya adalah nilai-nilai yang kami terapkan dalam menjalankan potensi terbaik untuk perusahaan. Salah satunya adalah reliable, fast, and secure. Nilai pertama yang menjadi pondasi dasar Biznet adalah network. Biznet saat ini memiliki 11 global pop yang tersebar di beberapa negara di dunia dan bekerja sama dengan beberapa major exchange di dunia seperti Equinix di Australia, Hong Kong, Japan Internet Exchange di Jepang, Amsterdam Internet Exchange di Belanda, Afrika Internet Exchange di Afrika Selatan, London Internet Exchange di Inggris, dan Palo Alto Internet Exchange di Amerika. Hal ini kita lakukan guna mendapat latensi yang kecil dan jarak yang pendek, di mana nantinya dapat memberikan performance yang diharapkan. Semua jaringan Biznet telah menggunakan fiber optik dan didukung perangkat teknologi terkini seperti Metro Ethernet, Fiber to the Home, serta multi-protocol label switch. Dengan menggunakan kedua teknologi di atas, memungkinkan kita untuk memiliki routing paling pendek ke situs di beberapa negara yang telah tercover oleh Biznet, dan juga dapat mengontrol interkoneksi end-to-end dengan kecepatan 1 mega hingga 1 gigabit per second. Dengan infrastruktur yang telah kita miliki, menjadi Biznet sebagai provider nomor 1 di Indonesia. Faktor kedua yang Biznet perhatikan adalah engineering. Dalam membangun sebuah teknologi, Biznet biasanya akan melihat teknologi apa yang sedang berkembang saat ini dan apa yang akan menjadi tren di masa depan. Untuk saat ini, Biznet memiliki teknologi yang kita namakan hospitality. Dengan teknologi ini, kita bisa mendeliver internet dan TV ke tempat-tempat yang kita inginkan. Misalnya, ke restoran, rumah sakit, ataupun hotel. Dan juga ke tempat-tempat publik lainnya. Biznet juga memiliki konsep yang kita namakan Cyber City. Ini adalah konsep yang diterapkan dalam suatu kawasan atau daerah dengan memanfaatkan teknologi digital yang disatukan dalam suatu aplikasi terpadu. Serta traffic management yang merupakan informasi elektronik digital, di mana teknologi ini dapat memberikan informasi mengenai traffic dan lingkungan yang dapat diakses melalui publik atau private. Kami yakin dengan teknologi yang kami miliki ini, Biznet bisa menjadi sebuah perusahaan telekomunikasi dan multimedia terkemuka dengan inovasi-inovasi yang terbaik. Saat ini, Biznet memiliki jaringan infrastruktur dengan media fiber optik sepanjang ribuan kilometer di Indonesia, Jabodetabek, beberapa kota besar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Didukung oleh teknologi MPLS dengan kapasitas hingga 10 giga. Melalui teknologi Passive Optical Network, Biznet dapat menjangkau area perumahan dengan layanan triple play-nya yang berbasis data, voice, dan video. Tidak hanya pada jaringan internet, Maxree TV juga mengembangkan layanan dengan tampilan tayangan high definition yang jernih dan tajam, dan dapat memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Sampai saat ini, layanan Maxree TV telah menjangkau ratusan ribu kompas yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Bali. Dan kami akan terus melakukan pengembangan jaringan ke seluruh kota besar di Indonesia. Di Biznet, data center menjadi sektor yang sangat diperhatikan. Saat ini, Biznet telah memiliki dua data center yang terletak di Mid Plaza dan Techno Village yang berbasis Green Data Center. Data center yang dimiliki oleh Biznet menawarkan fasilitas berkualitas tinggi, handal, scalable, dan juga bersertifikat Tier 3.
yang terhubung dengan jaringan fiber optik Bisnet Metro. Bisnet Techno Village yang berjarak sekitar 35 km dari pusat bisnis CBD Jakarta dilengkapi sistem listrik dan pendingin N+1 untuk mendukung operasional pelanggan selama 24 jam. Fasilitas ini didesain untuk memenuhi spesifikasi financial industry dan juga broadcasting company. Beberapa layanan yang dapat kami berikan kepada pelanggan yaitu co-location baik di open shared area ataupun di suite area, kemudian dedicated server, cloud computing, dan managed services. Selain itu, kami juga memiliki business center dan grade A office building yang dapat menunjang pelanggan di data center. Dengan fasilitas yang kami miliki, kami dapat menjadi one-stop solution data center service provider untuk pelanggan. Di Bisnet, kami mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan internet dan multimedia. Oleh karena itu, nilai yang tidak kalah penting adalah care, humble, and friendly. Bisnet Network, selamat pagi dengan Devita, ada yang dapat kami bantu? Pelanggan adalah aset bagi Bisnet. Kepercayaan adalah aset Bisnet mendapatkan pelanggan. Bisnet membangun kepercayaan melalui pengalaman bersama dengan pelanggan. Dengan prinsip ini, Bisnet Contact Center selalu memberikan pelayanan yang friendly dan responsif selama 24 jam kepada pelanggan dan calon pelanggan, baik melalui telepon, email, live chat, dan Skype. Dari hasil kerja keras dan konsistensi setiap elemen di Bisnet Contact Center dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, pada tahun 2013, melalui ajang Contact Center Award, Bisnet Contact Center menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan dengan predikat excellent untuk industri internet service provider. Tidak sampai di sini, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada pelanggan dengan memberikan respon yang baik, cepat, akurat, dan bersolusi dalam melayani kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan perusahaan kami. Bagaimanapun juga, sales dan penjualan menjadi hal yang penting bagi kemajuan Bisnet sebagai perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi dan multimedia. Saat ini, Bisnet telah memiliki ribuan customer yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari business market dan consumer market yang menggunakan jaringan fiber optik Bisnet Metro. Dengan teknologi Bisnet Global One, Bisnet mampu menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang atau POP to POP dalam satu jaringan fiber optik Bisnet ke Metro jaringan di seluruh dunia. Metronet merupakan layanan broadband internet super cepat dari Bisnet dengan pilihan layanan dari kecepatan 1 MB per second hingga 50 MB per second. Hal ini memastikan bisnis Anda akan selalu berjalan dengan lancar. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang internet provider, Bisnet terus berinovasi baik dari pengembangan teknologi serta peningkatan mutu layanan untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas. Bisnet terdiri dari tim muda yang dinamis dan kreatif, yang selalu melakukan inovasi sesuai dengan bidang dan keahliannya. Di sini, suasana nyaman tercipta dengan beragam fasilitas yang kami berikan kepada karyawan. Bisnet memiliki 4 area kerja di Gedung Plaza 1 dan 2, yang dilengkapi dengan lounge. Di lounge ini, para karyawan dapat beristirahat dan bekerja dengan suasana yang berbeda. Selain itu, Bisnet juga memiliki Bisnet Techno Village, yang berkonsep green environment. Di sana, karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Bisnet selaku perusahaan senantiasa memberikan sarana yang memadai untuk para karyawannya. Karena di sini karyawan merupakan aset. Dengan memberikan yang terbaik bagi karyawan, kami percaya dapat menjalankan visi misi perusahaan bersama-sama. Bisnet menerapkan nilai keleluasaan bagi karyawan untuk bereksplorasi sebaik-baiknya dalam menjalankan setiap pekerjaan. Perusahaan juga selalu memberi semangat kepada setiap karyawan agar mampu memberikan hasil terbaik mereka demi menjalankan visi dan misi perusahaan. Nilai lain yang dimiliki oleh Bisnet adalah kreatif dan inovatif.
Secara keseluruhan, Max 3 Studio Work sudah menggunakan peralatan digital dari perlengkapan kamera, audio, editing, hingga sound engineering yang nantinya akan menghasilkan output HD 1080 yang lebih maksimal. Untuk in-house channel sendiri, kami memiliki dua channel yang terdiri dari Max 3 Lifestyle dan Max 3 Kids. Di Max 3 Lifestyle, kami telah menghasilkan beberapa program menarik seperti kuliner, musik, hobi, update event, serta program dokumenter yang bercerita tentang keunikan ragam budaya Indonesia. Sedangkan untuk channel Max 3 Kids, kami memiliki terobosan baru berupa program animasi yang diproduksi oleh tim in-house kami. Dengan karakter desain yang ikonik serta mengangkat cerita yang dekat dengan keseharian anak-anak, terutama mereka yang berada di usia preschool. Dan kedepannya, kami juga mempersiapkan program anak-anak di kategori usia lainnya. Beragam program yang kami miliki saat ini memacu kami untuk meningkatkan kreativitas serta melahirkan program-program baru yang berkualitas dengan tidak melupakan unsur edukasi yang tentunya juga dikemas secara menarik. Dengan terobosan yang kami buat, kami yakin dapat bersaing di industri broadcast Indonesia. Untuk karya kerja Max 3 Studio Work sendiri, kami mengusung konsep Green Design. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan lampu LED yang tak hanya digunakan untuk keperluan studio, tapi juga penerangan di area kerja. Ditambah dengan suasana yang modern minimalis, serta didukung dengan teknologi ramah lingkungan, menjadikan area kerja kami semakin kondusif untuk bekerja secara kreatif dan menghasilkan produk kerja yang tentunya inovatif. Kami divisi kreatif mendapatkan kreativitas melalui racikan 90% daya hayal dan 10% pengerjaan. Di Biznet kami memiliki keleluasaan untuk mengeluarkan ide-ide segar berdasarkan hasil dari brainstorming yang nantinya akan kami terapkan dalam berbagai desain untuk brand corporate Biznet. Salah satunya kami selalu menciptakan perubahan layout dan template tiap tahunnya untuk promo corporate tanpa merubah warna dasar dari template tersebut. Itu kami lakukan untuk refreshment. Dengan kebebasan berekspresi ini, kami dapat menghasilkan beragam karya yang diimplementasikan ke berbagai media. Biznet sangat fokus dalam menjalankan kegiatan marketing. Ketatnya persaingan industri telekomunikasi dan multimedia saat ini mengharuskan kami untuk melakukan inovasi dengan terus-menerus mengembangkan ide kreatif kami dengan tujuan agar brand awareness masyarakat terhadap Biznet akan terus meningkat. Jajaran produk Biznet mencakup layanan untuk bisnis dan konsumer. Untuk kebutuhan bisnis, kami menyediakan layanan internet, data center, dan layanan TV kabel. Sedangkan untuk kebutuhan konsumer, kami menyediakan Max 3, yaitu layanan internet ultra cepat dengan bonus kabel TV. Kegiatan marketing akan terus kami kembangkan yang didukung oleh tim yang solid dan dinamis demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Kami semua di sini merupakan one big family yang bekerja bersama dengan mengacu kepada nilai-nilai perusahaan yang kami terapkan. Oleh karena itu, kedepannya kami yakin bahwa kami akan mampu untuk terus menjalankan visi dan misi bersama demi kemajuan perusahaan. Biznet sebagai perusahaan yang fokus pada bisnis telekomunikasi dan multimedia mempunyai komitmen untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan multimedia yang modern. Ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, baik dalam sektor bisnis maupun pendidikan. Misi kami adalah mengurangi kesenjangan digital di Indonesia dari negara berkembang lainnya. Menjadi penyelenggara telekomunikasi serta multimedia terkemuka di Indonesia adalah visi kami. Untuk mencapai hal tersebut, kami membangun jaringan berkemampuan tinggi, customer care yang ramah, dan inovasi layanan dengan menggunakan teknologi terkini. Bagi kami, karyawan Biznet merupakan aset utama perusahaan. Untuk itu, kami membangun suasana kerja yang nyaman dengan desain kantor yang modern, sehingga para karyawan dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif guna meningkatkan kualitas, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan Biznet untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi dan juga multimedia di Indonesia.